Oleh karena itu saya mengeluarkan surat edaran nomor 281 garis miring UN8 garis miring KP garis miring 2020 tentang kesiapsiagaan dan upaya pencegahan penyebaran infeksi COVID-19 di lingkungan Universitas Mangkurat. Apa yang kita informasikan kepada keluarga besar WLM? Pertama, ini kita secara aktif dan konsisten menerapkan pola hidup sehat dan bersih sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di kampus itu mulai tanggal 16 sampai tanggal 27 Maret ya dilaksanakan dengan kebijakan kegiatan tatap muka diharapkan mempergunakan pembelajaran daring online atau e-learning menggunakan e-learning dengan mendayagunakan fasilitas yang tersedia. Jadi mulai hari ini ya teman-teman dosen yang ingin memanfaatkan fasilitas server yang ada di WLM bisa memanfaatkan itu. Sekali jalan kekuatan kita bisa sampai 6.000 orang aksesnya bisa ikut kuliah. Kalau mereka sudah memiliki apa modul-modul yang dibuat dalam pembelajaran online. Kalau mereka tidak memiliki itu atau belum memiliki itu, kami juga memfasilitasi bagi mereka yang ingin menyusun modul pembelajaran daring. Atau kalau tidak juga, mereka bisa memberikan penugasan-penugasan rumah kepada para mahasiswa. Jadi perkuliahan tetap berlangsung tapi dengan penugasan. Misalnya memberikan tugas baca, tugas analisis, membuat esai dan sebagainya, membahas video dan sebagainya di rumah. Nanti tugas itu bisa diserahkan pada saat perkuliahan kita buka balik kembali ya. Nah, kegiatan-kegiatan yang lain yang pengumpulan massa itu juga kita tunda. Salah satunya adalah kita juga ingin menyampaikan kepada khalayak sedianya pada tanggal 21 Maret 2020 ini ULM akan melaksanakan upacara wisuda yang ke-95. Nah, sesuai dengan kebijakan yang kami keluarkan, sesuai dengan surat edaran ini, wisuda itu kita tunda ya sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Tetapi bagi para wisudawan wisudawati yang memerlukan ijazah, misalnya untuk melamar kerja atau mereka ingin melanjutkan studi magister atau doktor, kemudian mereka ingin menggunakan ijazah untuk keperluan-keperluan lain.